cuaca eksrem anu karpan saprak sawwatara waktu kato Pernaken ngaballukukaken Mesa Kumna warga ngaras lewang utamana warga Sumedang Anumtu di Sabudeen suku Gunung jeungng tempat Galian tambang Bang itu video urug rongkah Dinagaliian kesi kuungsi viral tur mata gejleng warga Sumedang petugas anu nampa laporansaritanga ngadegdeg ka lokasi kejadian bikin Mariksa tur tanngupulken katerangan di para pagawai tambang anu ayah di tempat kejadian. masyarakat nail penalungtikan eta video teh gitu Ayana tapi isu anu sumbar di masyarakat anu nyebutken Y eta urug muungken korban jiwa dipastikan terbenar di masyarakat katerangan Anu Boga pertambangan eta KT Dinak nasnasnar mendilakonan piken ngentengken material anu dibutugen to rong viral eta video lantaran ayah pihak anu Boga karep gendek-gendek ushana jadi emang engaja Bang dis engaja itu sengaja Proses selama ya tiap penggalian ya? Sering, ya, sering ya tiap satu bulan, kadang-kadang dua minggu sekali, seminggu sekali begitu. Ini udah berapa kali merenggut terhitung, hmm. udah te nggak terhitung memang disengaja ini mah hmm. bukan itu. Untuk kejadian kemarin ada korban jiwa sih, nggak? Ada, nggak sudah? ada, nggak ada. Sejalan itu Kapolres Sumedang AKBP Dwi Indra Laksamana Nandesken eta penambangan teh dina nasna di dihaja turtaya korban jiwa dina eta kejadian eta bewara teh dicangking tina hasil laporan anu katampa ku anggota na anu tempat kejadian pikeun mariksa kaayaan sabenerna galian pasir ya yang ada di uh, Kecamatan Cimalaka nah, itu memang awalnya untuk mempermudah uh, penambangan pasir di lokasi tersebut itu CV Prima Jaya Utama. Itu ya, ya. nah, artinya memang sengaja dilakukan oleh pekerja-pekerja eh, tambang Kiwari atau kegiatan galian teh di Irenken Sayulaan satu tas karena cuaca Kiwari. Warga di Piharap tetap lewi iatna yang harapan potensi ancaman musibah alam anu bisa karendapan iraha bae, kawas anu karendapan di sejumlah wewengkon Kiwari. Diki Guntara, Bandung TV.